Ini bahan-bahannya Oreo 2 bungkus, nanti kita pisahkan antara kue sama krimnya ya. Terus ini 2 saset susu kental manis, dan ini susu ultranya karena ada yang 200 ml jadi kita pakai 3 buah ya. Nah, untuk cedarnya juga saya pakai 3 buah yang ukuran 70 gram supaya gurih. Dan ini adalah tepung maizena, nanti kita akan airin ya. 2 sendok makan. Nih, ini kejunya diparut dulu seperti ini ya supaya memudahkan dalam memasaknya. Oreonya. Ya. Kita keluarkan, terus ini dipisahin ya, ininya dipisah ya, ini sini ya, kita lakukan semuanya ya. Nih, udah dipisahin ya. Kita sekarang akan menumbuk ini dulu ya, yang punya blender silakan blender. Nah, teman-teman, ini aku punya setengah bungkus ya Oreo yang bekas kemarin, jadi aku akan jadikan untuk topping ya atasnya. Nah, kalau ini yang sudah, yang 2 bungkus ini yang sudah kita pisahkan antara kue dan krimnya, ini akan aku tumbuk. Maaf ya, aku nggak pakai apa namanya blender, jadi mau pakai ini aja secara manual ya, karena bekas dipakai blendernya. Ya, gini tumbuk-tumbuk aja pelan-pelan, nanti juga itu kok halus ini ya, tapi nggak terlalu halus, nggak apa-apa segini juga ya teman-teman ya, nggak terlalu halus juga. Ini kita masukkan ya, kan kita 3 buah, masukin semuanya. Udah, 3-3 masuk. Sekarang kita masukkan kejunya. Ini posisinya enggak ini ya, enggak hidup ya apinya ya, masih mati ya, belum dihidupin. Kita masukkan semua ya kejunya. Tuh. Nih, ini krimnya. Masukin juga. Nah, ini 2 saset ini susu kita masukkan juga. Ya. Kita aduk dulu ya sebelum apinya kita hidupkan. Nah, baru kita hidupkan apinya, pakai api sedang cenderung ke kecil ya. Nah, terus udah gitu aduk-aduk. Ini tepung maizenanya diairin ya, terus aduk-aduk tuh ya sampai larut ya. Tepung maizenanya. Masukkan 2 sendok makan ya gula pasir ya, gula putih. Nah, kalau udah mendidih, kita masukkan ya larutan tepung maizena tadi ya. Kita masukkan, terus langsung kita aduk-aduk kembali ya, teman-teman, sampai airnya berkurang atau mengental. Malam itu proses ininya teman-teman ya, untuk mengentalkannya, karena kan tadi tuh dari airnya penuh sampai berkurang seperti ini ya, terus digini-gini terus. Nah, ini yang pegelnya sebenarnya, tapi apinya tuh dikecilin ya, pakai api yang kecil. Nah, sekarang kayaknya udah deh tuh ya, kita matiin ya. Kita ini di sini ya, masalahnya takutnya belepotan kalau di luar. Masih agak panas, nggak apa-apa, hangat kok ini. Tapi kan yang penting kita cepet-cepet, karena kalau terlalu ini nanti suka ininya keras. Nih, terus ini di atasnya ya teman-teman. Ya. Tuh seperti ini. Nah, bisa dilihat. Bisa lihat nih. Kalau udah gini atasnya pakai lagi ya, kita pakai lagi atasnya.
seperti ini ya. Terus kita lagi ya, langsung kita pakai lagi tasnya. Tasnya mungkin dingin dulu, tapi kalau aku panas-panas aja ya, karena kalau suka dingin dia suka keras, agak keras gimana gitu ya, mental acak-acakan, tapi nanti kita akan bersihkan. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, atasnya pakai potongan-potongan Oreo ya. Nah, selesai deh ya. Hai, udah selesai. Kita coba ya. Ya. Sama bunda dulu ya. Coba dulu sebentar. Lihat. Enak banget. Coba ya. Enak banget. Banget ya. Creamy enak ya. Mantap ya. Enak banget teman-teman. Enak banget, creamnya enak ya. Kan kalau ada yang mungkin pengen siapa apa namanya, Oreonya pakai margarin cair boleh, kalau aku enggak ya, begini aja sudah cukup enak banget. Yang proses yang paling lama adalah ini nih, lagi apa namanya, keju sama susu itu ya, yang dari cair sampai mengental itu yang agak lama sebenarnya. Itu begini terus ya, terus apinya kecilin, terus wadahnya agak gedean ya, tadi aku wadahnya kekecilan, jadi takutnya tumpah keluar gitu. Nah, karena kalau yang gede enggak ya, itu yang agak lama mungkin ya teman-teman ya. Tapi hasilnya mantap. Ini ukuran 250 ml itu bisa 3 ya, 3 buah, jadi ukuran, jadi hasilnya 250. Enak. Dia nggak bisa berhenti makan. Sebenarnya dulu kita pernah bikin coba, tapi lagi dia agak kecilan dan saya emang belum merambah ke dunia YouTube, jadi bikinnya bikin biasa aja ya. Cuman kalau sekarang karena sudah ke YouTube, makanya saya ini kan apa namanya, video kan enak ya. Ya sudah, karena enak dia juga mau lanjut pasti terus sampai tidak berkata apa-apa dan tidak berhenti-berhenti makan ya. Kita lanjut, kita akhiri video ini, kita lanjut makan di akhiri video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Hatur nuhun, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih.